kita nak nak mengejar peluang ni kalau bukan dalam bulan Ramadan. Kan? Lepas tu Nabi kata dalam hadis lain, Nabi kata manfuri mafai huwa faqad qari. Siapa yang tak dapat kebaikan Ramadan, maka dia tak dapat kebaikan selama Ramadan. Kan? Mata dia ufar. Bila Nabi ufar ke Ramadan. Bila dia nak diampunkan? Kalau bulan Ramadan, yang Allah buka segala-gala peluang ni, tak diampun dia juga, bila kita nak diampunkan? Jadi ada salah pada mungkin apa minat bertambah sikit lah kan? Bagian akhir poin Ustaz Tuhar dia kata mengenai Allah membuka seluas-luasnya pintu untuk maghfirah. Kita ada tiga hadis yang tegak dengar kan, tegak dengar Allah kata Nabi kata man sama Ramadan iman wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya kalau lah seorang tu dia mampu berpuasa sepanjang bulan Ramadan dalam keadaan iman, penuh keimanan dan keikhtisaran, maksud dia mengharapkan sepenuh-penuhnya kepada Allah, maka dia akan diampunkan semua dosa dia. Maksud dia masuknya Syawal, sebab Syawal tu dalam keadaan buku dia putih kan, tak ada titik hitam ke, tak ada tanda merah ke, macam tu ni. Lepas tu nak kata Allah ni punyalah luasnya maghfirah ni, keampunan ni. Okeylah, ada apa, mamat ni dia khalal sikit buat puasa dia. Kata hadis itu man qama Ramadan imanan wa ihtisalan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Okey, kau tak apa, kau tak puasa penuh yang tamamnya, dia yang khalal ada cakap bohong, ada cakap dusta, ada cakap apa macam sikit, kau bangun malam kan, ha, bangun malam pun akan dapat juga. Maksudnya dia bangun kiam, dia tak malam kiam nangis akan dapat, akhirnya dia bersih waktu menonton Syawal, dia bersih macam mana bayi bola ni, kosong, tak ada dosa, sofi. Lepas tu nak kata Allah punya pintu kemaafan ni begitu besar, dia kata ok lah, kau tak boleh bangun tiap-tiap malam kan, tak ada solat malam tu mengantuk apa, tengok bola lama sikit, ada bola IPL kan, tak boleh tak bangun malam. Satu man qama lailatal qadr iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 10 malam akhir daripada malam ganjil, daripada 10 malam akhir dia bersungguh-sungguh dengan iman, dengan ihtisaban, so Allah ampunkan dosa dia, hanya dia akan dapat di akhir Ramadan pada satu Syawal buku yang putih, buku yang tak dosa, semua yang iman, sebelum dia pernah mencuri, sebelum dia pernah kata orang, sebelum ini pernah ini pula perbezaan. Dan Allah ampun dia semua. Kenapa Allah susun sekarang? Satu-satu-satu. Yang kedua mengenai 70 kali ganda. Kadang-kadang kita tak nampak, boleh tak nampak nombor kan, antara Najah kan, macam sama antara Najah dengan 90%, macam rasa sonok kan, antara Najah dengan 99.9% terus sonok kan. So anda nak bagi nombor je kan. Misalnya solat Zuhur kan, kita bagi 10 kebaikan, 10 hari. Bila dibuat waktu bulan Ramadan, maka dia akan kali 70. Cuba 10 kali 70. 700? 700. silap. Okey, sebelum 70. Dia solat Zuhur, bagi dia solat berjemaah. So, 10 kali 27? 270 kan? Itu dah solat Zuhur berjemaah. Dia solat Zuhur berjemaah di bulan Ramadan. Buat 70 kali 70? Kredit lah. 270 kali 70 sama 18,900. Itu satu solat. Misalnya dia solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semua di masjid berjemaah. Sama tak pergi waktu lah, pula dengan imam di sof hadapan. So maksudnya 18,900 kali dengan 5, satu hari dia akan dapat lebih kurang 94,500. 94,500 dekat-dekat 100,000. Apa yang signifikan 100,000? Sama dengan solat masa haram. Itu pun tak apa. Kita solat kat sini, walaupun ada yang lepas kita tak pergi umrah ke, kita tak pergi hutang, kita solat sini untuk berada pantai 5 waktu, sama macam solat kat hutang. Nampak betapa Allah nak buka seluruhnya untuk kita. Ya, masa-masa solat, masa dulu. Sampai dekat tu. Jadi siapa yang mensiasakan bulan ni sangatlah berhenti. Allah Allah. Jadi,
memang rasanya amat bantu lah bila digital kan semua peluang. Dan tambah lagi peluang orang dari bisnes dengan nombor dan kerajaan yang besar. Sebenarnya kita memang perlu. Kita memang perlu. Jadi jiwa kita ni kadang-kadang tak semua orang yang boleh dengar hadis betul-betul sebab. Jadi kita perlukan bantuan-bantuan dan carakan-carakan, hitungan-hitungan, kirakan dan sebagainya. Untuk kita betul-betul nampak peluang ni macam mana orang bisnes kan nampak peluang-peluang dalam bisnes kan. Baru kita ada dorongan untuk terus kejar. Jadi alhamdulillah rasanya setakat ni mungkin rasa banyak yang dah dikongsi dan mungkin apa yang dah penuh suara. Dan banyak yang dikongsi daripada awal kenapa Ramadan. Yang kedua, persediaan yang intensif dari sudut mental. Yang ketiga dari sudut peluang-peluang yang wujud dalam Ramadan. Okay, jadi sekarang ni untuk elakkan daripada semua terus dibuai lena oleh orang selama di depan, anda buka kepada siapa-siapa saja untuk bertanya sebarang soalan sama ada yang berkaitan ataupun yang hampir-hampir berkaitan. Anda buka kepada siapa-siapa untuk bertanya soalan atau pandangan ini, pandangan kepada hadirin yang datang. Kalau tak ada mungkin kita boleh tanya. Boleh. Minta sudah dipan untuk tanya. Kalau kita tahu kita kasi jamukan. Mungkin yang tak sempat dengar awal tadi kan yang mau sampai. Kalau saya yang mau sampai. Kalau tak sempat dengar yang awal tadi mungkin boleh tanya. Apa sebenarnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ingin mengajukan soalan kepada ahli kena. Kalau dilihat kepada diri anak sendiri, anak dapat satu kelainan apabila puasa di Mesir dan puasa di Malaysia, di tanah air kita Malaysia. Jadi di situ nampak perbezaan yang amat kritikal sekali. Jadi adakah anak ingin dan juga soalan, adakah biar ataupun keadaan sekeliling suasana dalam mata diri sendiri di tempat itu memainkan ataupun menjadi satu unsur untuk beramal kesekolahan amal itu di dalam Ramadan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara Muzi. Saya tanya soalan. Kita buka soalan ini. Ada soalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak ada di sini. Saya dalam perbuatan universiti. Ini tanya soalan mengenai berapa banyak dapat berapa perangai yang masuk dalam Ramadan. Di mana itu menunjukkan bahawa bulan puasa ni bukanlah semata-mata untuk kita duduk di masjid dan beribadat. Maknanya bila perang, kita akan pergi berperangai. Jadi soalan saya, di zaman kita yang tidak ada hikmah hari ini, sejauh mana kita nak mungkin melatih diri atau terus bekerja lebih keras dan lebih bercerita tentang jihad contohnya kan? Seperti mana yang Rasulullah buat untuk berang walaupun orang puasa pun kita pun berang. Sebab apa yang anda dengar tadi lebih banyak kepada amalan-amalan malam, siam dan sebagainya. Allah Allah. Terima kasih. Satu lagi soalan berada untuk kita cukupkan ramuan untuk sesi seterusnya. Satu lagi soalan. Kalau tak ada, tak perlu kita selesaikan.